Saya mengajak kita membuka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-38. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang bertanya kepada saya mengenai boleh nggak sih Bu, kita itu menginginkan sesuatu. Boleh nggak sibuk kita itu, saya tuh merasa kadang-kadang kalau minta sama Tuhan tuh kok sungkan, karena sepertinya kita ini cuman minta, minta, dan minta aja gitu. Jadi ada banyak pertanyaan yang sejenis ini yang saya sering temukan. Saya ajak kita melihat Mazmur pasal 38 ayat yang ke-10, saudara. Mazmur 38 ayat 10, Tuhan engkau mengetahui segala keinginanku. Dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Saudara, kalau Anda membaca dari Mazmur 37, 38, 39, Anda akan temukan sampai dengan pasal berikutnya. Rupanya Daud ini cukup sering menyampaikan apa ya? Menyampaikan keluhan tentang bagaimana dia disakiti, bagaimana dia dikhianati, bagaimana dia dibicarakan orang, bagaimana dia dijelekkan. Anda akan lihat rupanya ini salah satu topik yang cukup dominan dalam kehidupan Daud. Nah, menariknya di dalam pasal 38 ayat 10, Daud berkata begini, Tuhan engkau mengetahui segala keinginanku. Dan saudara, di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris dituliskan dengan kata desire. Jadi kalau kita mengerti kata desire, itu berbicara tentang keinginan, itu dari kebetulan dalam bahasa Ibrani-nya, di sini dituliskan dengan kata ta'afa. Jadi dari kata ta'afa. Nah, ta'afa ini menariknya ketika saya belajar untuk membedah lebih dalam, kata ta'afa atau desire di sini adalah lebih berbicara tentang keinginan dalam arti yang negatif. Jadi keinginan dalam arti yang negatif. Nah, makanya ketika dalam Mazmur pasal 38 ayat 10 ini Daud itu bilang, Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, bahwa yang jelek-jelek, yang negatif, tidak kusembunyikan keluhku pun, makanya dituliskan, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jadi menariknya kata keinginan yang di sini bukan keinginan seperti yang kita bayangkan, yaitu ingin punya rumah, ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tetapi di sini menginginkannya dari kata ta'afa lebih kepada pengertian keinginan yang negatif. Nah, kalau saudara membaca tentang latar belakang Mazmur 38, di mana Daud lebih banyak disakiti, lebih banyak ngalamin serangan-serangan dari orang-orang di sekitarnya dia, menurut saudara keinginan apakah yang dimiliki oleh Daud? Pasti kita bisa menebak ya. Ya, keinginan marah, keinginan untuk membalas, keinginan untuk balas dendam dan sebagainya, rasa pahit, keinginan untuk bisa mengata-ngatai balik. Nah, Anda bisa temukan nanti di sepanjang Mazmur pasal 38 dan Mazmur pasal 39. Nah, saya akan melanjutkan nanti hari Sabtu mengenai ketika kita mengalami banyak serangan-serangan secara verbal, serangan mental dari perkataan-perkataan atau tindakan yang menyakitkan dari orang-orang sekitar kita. Bagaimana kita bisa tetap bisa memiliki emosi yang sehat? Bagaimana kita bisa tetap memiliki keadaan hati yang dijaga? Nah, pada hari ini saya mau berbicara tentang keinginan atau desire. Nah, kebetulan ayat 10 tentang keinginan yang negatif. Tetapi saya akan menarik secara general. Sebenarnya ada banyak anak-anak Tuhan yang sering tanya sama saya, karena mereka merasa begini, mereka tuh merasa sungkan sekali kalau mau ingin sesuatu sama Tuhan. Bahkan
merasa malu kalau meminta sesuatu sama Tuhan seakan-akan kurang rohani. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu itu sepertinya kurang rohani, kurang kudus. Apalagi kalau kita yang menginginkan itu secara duniawi, materialistis. Saya tidak bisa menutup kemungkinan, menutup fakta bahwa di dalam ngobrol pribadi dengan Tuhan, saya ya tidak menyembunyikan bahwa, wah Tuhan, saya juga pengen diberkati dong secara materi, ya kan? Tidak ada orang yang tidak suka uang ya. Saya kalau ditanya, pengen nggak punya duit yang lebih banyak? Ya pengen lah ya kan? Jadi boleh nggak sih kita sebetulnya itu punya keinginan? Kita akan melihat ini secara general ya saudara. Saya mengajak kita membuka dalam kitab Yakobus. Kita lihat Yakobus pasal yang pertama. Kita lihat kitab Yakobus pasal yang pertama. Kita lihat ayat yang ke-14. Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai dengan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kalau kita membaca dari ayat ini, jelas sekali keinginan lebih cenderung ke arah kok kesannya negatif. Karena keinginan itu menurut ayat ini, gara-gara keinginan itulah kita bisa diseret ke dalam dosa. Tentunya kalau dalam ayat 10 dari Mazmur 38, ini yang saya tangkap, bahwa keinginan yang dimiliki oleh Daud adalah keinginan untuk balas. Keinginan untuk melampiaskan rasa tidak terima. Keinginan untuk balik mengata-ngatai. Nah, kalau kita melihat ayat 14 dan 15 dari kitab 1 Yakobus pasal 1, kita jelas melihat gara-gara keinginan seperti itu, kita akan mengarah kepada dosa. Dan kalau kita mengarah kepada dosa, kita bilang kalau dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, bisa kita runtut, bisa kita ikuti urutannya. Dari keinginan untuk balas dendam, dari keinginan untuk marah, muncul rasa pahit. Dari rasa pahit, kalau orang kepahitan, kita juga tahu di dalam kitab Wahyu, bahwa kalau kita tidak bisa mengampuni, kita pada akhirnya akan masuk ke dalam penghakiman kekal yang mengerikan. Nah, itu yang terjadi, saudara. Jadi kalau membaca dari ayat ini, kesannya keinginan itu negatif melulu ya. Kita lihat lagi Yakobus pasal yang keempat, saudara. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Lagi-lagi di sini kita bisa melihat sepertinya vibe yang negatif ya, kesan yang negatif dari keinginan. Kita lihat lagi 1 Yohanes. Kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, kalau di sini kita melihat bahwa lagi-lagi keinginan sepertinya tendensinya ke arah yang negatif. Makanya saya jadi bertanya gini, boleh nggak sih sebetulnya kita ini kayak banyak minta-minta sama Tuhan? Kita ini batasnya seperti apa? Kita boleh punya keinginan tuh boleh nggak? Saya mau ajak lihat satu ayat Filipi pasal yang kedua. Kita lihat kitab Filipi, saudara ya. Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-13, Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut
kerelaannya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, di dalam bahasa aslinya, karena ini kitab perjanjian baru, makanya tentunya pakai bahasa Yunani ya. Nah, kalau bahasa Yunani pasti beda dengan tadi yang Mazmur. Kalau Mazmur dalam kata ta'afah. Nah, ini kebetulan pemakai bahasa Yunani yaitu telo. Telo itu kalau dilihat ternyata punya pengertian adalah juga desire. Nah, kalau kita membaca dari Filipi 2 ayat 13, ternyata keinginan itu juga bisa ditaruh Tuhan di dalam kita. Nah, kalau kita melihat ayat ini jelas bahwa Tuhan juga mengasisi kita punya keinginan. Tuhan juga merestui keinginan manusia. Bahkan Tuhan juga bisa menaruh sebuah keinginan di dalam kita. Jadi misalnya kita menginginkan sesuatu, misalnya kita menginginkan untuk mempunyai rumah, kita menginginkan untuk mempunyai tempat tinggal di sebuah daerah, kita ingin membesarkan pekerjaan. Saudara tidak selalu atau jangan selalu menganggap itu duniawi atau nafsu. Jangan selalu menganggap bahwa itu seperti kedagingan. Karena Tuhan bisa saja juga menaruh keinginan itu di dalam saudara. Pada waktu saya mengajar tentang bagaimana mendengar suara Tuhan, salah satu bentuk suara Tuhan adalah melalui desire atau keinginan. Jadi kadang-kadang keinginan yang dimiliki oleh kita itu ternyata juga keinginan Tuhan yang ditaruh di dalam kita. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kita boleh dong punya sebuah keinginan. Kita lihat lagi Kejadian pasal 2. Nah, ini kalau tadi ngelihat konotasi negatif dari keinginan, sekarang saya mengajak Anda melihat konotasi yang positif dari keinginan. Kejadian pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan. Dan pohon kehidupan di tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Anda perhatikan kata-kata yang dipakai. Tuhan menumbuhkan berbagai pohon yang menarik. Berarti dari sejak kitab Kejadian, Tuhan sendiri sudah menaruh di dalam diri manusia sebuah kecenderungan untuk menginginkan hal-hal yang indah. Karena di situ Tuhan memberikan pohon-pohon yang menarik. Kalau Tuhan memberikan pohon yang menarik, berarti indera pada manusia di-create oleh Tuhan sedemikian sehingga menginginkan bisa menikmati hal-hal yang indah. Jadi ada keinginan untuk hal-hal yang indah. Keinginan Alkitab juga menuliskan dan baik untuk dimakan buahnya. Berarti sejak dari kitab Kejadian, Tuhan juga sudah menaruhkan keinginan untuk makan. Atau bahasa Inggrisnya appetite, saudara, keinginan untuk makan. Nah, kemudian bahkan kalau kita membaca lebih jauh, ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa, lalu memberkati mereka untuk beranak cucu, saya percaya bahwa Tuhan juga meletakkan keinginan untuk sexual relationship antara suami dengan istri. Jadi hubungan pernikahan itu juga merupakan keinginan yang ditaruh oleh Tuhan. Saudara, saya pernah, istilahnya gini, saya pernah mengikuti seorang leader rohani yang ujung-ujungnya saya menangkap begitu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan firman yang diajarkan. Nah, tiba-tiba dia berkata begini sama suami saya. Jadi
dia bilang bahwa Tuhan menempatkan suami saya. Nah, ini sudah mulai cocok logi ya dan sebagainya. Dia membedah kitab Wahyu yang menurut saya banyak penyesatan yang terjadi. Dia bilang bahwa suami saya pada waktu itu belum menikah, kami belum menikah. Dia bilang suami saya termasuk 144, salah satu dari 144 ribu orang yang disiapkan di kitab Wahyu. Jadi karena termasuk 144 ribu orang, nah itu dia bilang suami saya tidak boleh menikah. Jadi ditakdirkan oleh Tuhan untuk membujang seumur hidup. Nah, pada waktu kami ikut belajar sama beliau, waduh, banyak pelajaran-pelajaran yang cukup cukup mengerikan juga menurut saya. Salah satunya adalah dia mengajarkan bahwa hubungan suami istri dalam pernikahan itu hubungan suami istri ya, itu merupakan hubungan yang najis atau kotor. Sehingga dia mengajarkan juga kalau kita mau berdoa, kita bahkan mau perjamuan kudus, itu dia ngomong orang yang sudah terlanjur menikah, dia ngomong mereka harus, kalau sebelum perjamuan kudus, mereka harus membersihkan diri dulu dari beberapa hari sebelum dari jarak mereka melakukan hubungan. Jadi saya melihat banyak hal yang diajarkan yang kok tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, kalau kita melihat dari kitab Kejadian, Tuhan sendiri yang menaruhkan hubungan pernikahan itu sebagai sebuah anugerah. Nah, kita lihat dari dua ayat ini, kalau lihat dari dua ayat ini jelas bahwa ternyata keinginan itu bukan sesuatu yang berdosa. Keinginan itu bukan sesuatu yang salah. Lalu batasnya di mana? Saya mau mengajak kita melihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 9 tadi dituliskan Tuhan menaruh berbagai pohon yang baik, yang sedap, yang baik untuk dimakan, yang menarik. Kita akan melihat kejatuhan Hawa dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Kita lihat detik kejatuhan Hawa. Jadi pada dasarnya keinginan itu boleh enggak? Boleh dong, karena Tuhan juga yang menaruh keinginan di dalam kita. Lalu batasnya apakah sehingga keinginan itu sampai seperti Yakobus menjadi akar penyebab dosa? Kita lihat ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Anda lihat ayat 9 dari Kejadian 2 tadi, ketika Tuhan menciptakan berbagai pohon juga kriterianya sama, baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Tadi juga Tuhan dituliskan bahwa dia menciptakan pohon yang menarik, sedap kelihatannya. Tetapi kita lihat masalahnya kelanjutannya, inilah yang membedakan. Kata-kata selanjutnya, inilah yang membuat perbedaan besar. Lagi pula pohon itu menarik hati. Jadi pohon itu menarik. Jadi tadi ayat 9 dari Kejadian 2, Tuhan juga menciptakan berbagai pohon yang menarik. Nah, di sini juga sama, menarik. Termasuk pohon pengetahuan baik dan jahat itu juga menarik. Tetapi yang membuat perbedaan, batas border yang dilanggar oleh Hawa adalah karena memberi pengertian. Maksud saya adalah begini. Di ayat 5, ular membohongi Hawa. Dia bilang begini, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Basically, saya terlalu percaya Tuhan itu rindu kita mempunyai pengertian. Kitab Amsal sendiri menuliskan puluhan ayat bahwa adalah baik kita mengejar wisdom, mengejar hikmat, pengertian. Tetapi
yang membuat perbedaan garis tipis yang membedakan adalah karena pengertian yang diinginkan oleh Hawa sebetulnya motivasinya adalah karena ingin menjadi seperti Allah. Ini loh, ingin menjadi seperti Allah. Jadi menurut saya inilah yang disebut sebagai rasa tidak puas. Ada sebuah rasa tidak puas yang kemudian mengarah kepada keserakahan. Jadi ada rasa tidak puas. Menurut saya, salah satu batasan keinginan adalah apakah keinginan itu boleh? Boleh. Tetapi kenapa keinginan itu menjadi akar penyebab dosa adalah ketika sesuatu motivasi yang ada di baliknya. Jadi kembali lagi, apakah batasan dari sebuah keinginan? Yaitu motivasi yang mendasarinya. Motivasi yang ada di baliknya. Ketika motivasi yang mendorong sebuah keinginan adalah ketidakpuasan dan keserakahan, itulah keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa orang selingkuh? Saya pernah ketemu seorang wanita yang selingkuh dari suaminya. Dan dia ketika ditanya, dia bilang begini, saya berhak dong untuk bahagia. Saya ingin bahagia. Kelihatannya bagus motivasinya, ingin bahagia. Tapi kalau kita telusurin, sebetulnya sederhana. Karena dia nggak puas dengan suami. Kenapa seseorang selingkuh? Karena nggak puas dengan pasangannya. Kenapa seseorang bisa iri? Karena nggak puas. Kenapa seseorang bisa menginginkan punya mobil seperti tetangganya? Karena nggak puas dengan keadaannya. Karena iri dengan tetangganya. Saudara, ketika sebuah keinginan didasari dengan motivasi karena tidak puas dan serakah, maka di saat itulah keinginan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang saudara inginkan? Mari kita introspeksi. Kalau kita belajar untuk jujur dan terbuka, apakah saudara tidak puas dengan sebuah keadaan? Apakah saudara tidak puas dengan orang tertentu? Apakah saudara tidak bisa bersyukur dengan apa yang saudara miliki? 1 Timotius pasal yang ke-6. Mari kita baca sebentar. 1 Timotius pasal yang ke-6. Firman Tuhan menuliskan di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Lah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Anda perhatikan di sini. Keinginan yang didasari dengan keserakahan dan tidak puas, itulah yang menyebabkan kejatuhan. Itulah yang mendatangkan dosa. Jadi kalau kita melihat dari 1 Timotius ini, kita bisa melihat dari ayat-ayat ini bahwa musuh dari rasa cukup adalah ketidakpuasan atau keserakahan. Jadi boleh enggak, Bu, kita mempunyai keinginan? Boleh dong. Bagaimana keinginan yang boleh? Yaitu saat tidak didasari oleh keserakahan dan ketidakpuasan. Nah, hal yang kedua, kita kembali ke Filipi pasal 2.
ayat yang ke-13 tadi, Saudara. Karena Tuhanlah yang mengerjakan, kata Alkitab ya, Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu. Oke? Mengerjakan di dalam kamu. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Kemauan atau keinginan. Baik kemauan maupun keinginan, kemauan pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saya percaya keinginan yang berkenan tentunya yang dari Tuhan, yang disetujui, direstui, dibless sama Tuhan adalah keinginan pasti yang selaras dengan kehendak Tuhan. Tentunya dong, pasti selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika Daud berkata di dalam ayat 10 dari kitab Mazmur 38, Tuhan engkau mengetahui bahkan keinginanku yang kotor-kotor, keinginanku yang jahat. Pasti ada dalam hati Daud keinginan untuk marah balik dan balas dendam. Nah, apakah ini selaras dengan keinginan Tuhan? Pasti enggak dong. Apakah ini sejajar dengan kehendak Tuhan? Pasti enggak dong. Jadi, kita bisa melihat dari renungan hari ini bahwa keinginan itu enggak berdosa selama keinginan itu sejajar dengan kehendak Tuhan. Sejajar dengan keinginan Tuhan. Dan yang kedua, tidak dimotivasi, tidak didasari dengan keserakahan dan ketidakpuasan. Saudara, segala sesuatu kalau kita hadapi dengan syukur dan rasa cukup, pasti akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Nah, hari ini saya mengajak kita introspeksi apakah yang menjadi keinginan saudara. Kalau saudara bilang, aku pengen diberkati, apakah salah pengen diberkati? Enggak. Tapi kita yang tahu, kalau kita introspeksi, kita yang tahu apakah kita itu ingin diberkati karena kita itu marah melihat orang menghina kita. Kemarin saya ngobrol dengan seseorang, saudara. Saya ngobrol dengan seseorang, dia bilang bahwa dia itu lagi emosi dan dia itu ngomong begini. Kebetulan dia memasang CCTV di rumahnya, ya. Dia memasang CCTV di rumahnya. Lalu datanglah saudaranya dia ke rumahnya. Nah, dia sekarang dalam posisi sedang jalan-jalan di Australia. Nah, ketika dia pasang CCTV itu, CCTV itu juga bisa mendengarkan suara percakapan, ya. Bukan cuma melihat, tapi juga mendengarkan suara yang ada di rumah. Jadi setiap hari dia memantau rumahnya itu dengan CCTV karena dia ada seorang mama yang ditemenin dengan neni, ya. Jadi dia pakai CCTV untuk ngawasin mamanya kondisinya gimana. Nah, satu kali kemarin dia cerita dulurnya datang. Saudaranya berkunjung. Dan rupanya ketika saudaranya berkunjung ini, saudaranya ngerasain dia nih. Ngerasain dia. Nah, namanya gaptek nggak ngerti kalau CCTV-nya bisa dengarkan omongannya dia semua. Jadi ini teman saya ini dirasani, namanya dirasani, dibicarakan yang jelek, ya saudara, ya. Dibicarakan yang jelek dan itu kedengar semua di CCTV. Lalu dia ngamuk, dia emosi, lalu dia bales. Jadi dia bales, marah, maki-maki di melalui CCTV juga. Jadi itu kan bisa dengar dan juga bisa telekomunikasi. Jadi rame melalui CCTV ini ceritanya. Terus kemudian dia ngomong begini, satu komentar yang dia cerita sama saya gini. Aku ini tahu, C, dia itu iri sama aku. Karena aku tuh bisa nyekolahkan anak ke Australia, bisa kayak gini. Ya, aku bilang, iyalah, dia Pak. Kalau dari cara ngomongnya, kelihatan dia memang didasari karena rasa iri. Terus dia bilang begini, teman saya itu ngomong begini. Aku ini, ya, dari kemarin-kemarin sudah tak tahan. Aku ini nahan nggak mau upload-upload di Instagram. Aku ini sudah nahan nggak mau upload-upload di Instagram. Karena aku ini nggak mau terkesan kayak pamer, gitu kan. Nah, dia bilang, aku ini akhirnya enggak tahan. Ngapain aku nahan-nahan enggak upload di Instagram? Tak gas aja sekalian. Aku tuh mau menunjukkan berkatnya Tuhan. Bagaimana Tuhan itu memberkati keluargaku tuh dengan luar biasa. Dia itu biar melihat bahwa ini semua karena berkat Tuhan.
aku tuh menunjukkan ke depan matanya bahwa aku tuh bisa kayak gini nih karena berkat Tuhan. Jadi mau tak tunjukkan kehebatan Tuhan melalui Instagram, mau tak upload sih. Saudara perhatikan, saya langsung ngomong gini, kamu mau upload Instagram karena mau menunjukkan berkat Tuhan, atau kamu mau membalas ke dia? Kamu mau sengaja makin panasin dia? Nah itu kamu pakai kata-kata, aku mau menyaksikan kebesaran dan berkat Tuhan. Atau kamu mau nunjukkan ke musuh kamu, nih liatin, emang cuman kamu tok yang bisa keluar negeri. Nih liatin, emang cuman kamu aja yang bisa memberkati anak, memberangkatkan anakmu ke luar negeri, dan sebagainya. Saudara, Anda pernah menemukan enggak bahwa tanpa kita sadar, kita pakai alasan menceritakan kebaikan Tuhan melalui Instagram dengan mengupload kita dapat berkat dan sebagainya. Atau kita mau menunjukkan ke mata orang-orang tertentu yang jadi inceran kita. Nih liatem, lu pikir cuma lu doang yang bisa, gue juga bisa. Nah, makanya itu saya kembali tanya. Seperti contoh yang saya temukan kemarin. Batasnya dia bilang untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk testimoni, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Ataukah kita untuk pamer, ataukah kita untuk manas-manasin orang, ataukah kita untuk balas dendam. Saudara, mari introspeksi. Apakah keinginan saudara itu selaras dengan maunya Tuhan, kehendak Tuhan? Dan apakah tidak didasari dengan rasa tidak puas dan keserakahan? Saya berharap keinginan-keinginan yang kita miliki betul-betul keinginan yang boleh memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan tubuh dan darah. Terima kasih sekali lagi kami ucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami percaya kami akan berjalan di dalam keinginan-keinginan yang boleh selaras dengan keinginan Tuhan. Seperti Yesus sendiri ketika memberikan tubuh-Nya. Tuhan, Engkau berkata bahwa kalau boleh cawan itu berlalu, tetapi Engkau memilih untuk melakukan keinginan Tuhan. Biarlah hari ini kami juga boleh memiliki desire yang sama, yaitu keinginan kami adalah keinginan Tuhan. Apa yang kami mau sebetulnya adalah apa yang Tuhan mau. Biarlah apa yang menjadi keinginan Tuhan itu juga menjadi kemauan kami. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur buat semuanya. Mari saudara kita angkat sama-sama roti di tangan kanan kita. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecah bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Engkau sudah menjadikan kami milik kesayangan. Terima kasih untuk tubuh yang dipecah bagi kami. Sehingga tubuh yang kami miliki sekarang adalah tubuh di dalam Kristus Yesus. Kami terima sekarang dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan syukur. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Kami mengucap syukur untuk darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kami. Saat kami minum, kami percaya kami dikuduskan, kami dilayakkan, kami di-welcome dalam kerajaan surga, dan terima kasih untuk setiap penebusan yang Kau lakukan buat kami semua. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu menjadi kekuatan dan rema bagi kami. Semua hormat kemuliaan bagi nama Yesus sampai selamanya. Amin.